Alright, assalamualaikum. Selamat kembali. Saya Zain Saidin. Bersama anda sekarang saya berada di masih lagi di Bandung. Hari ketiga saya di Bandung dan saya hari ini dibawa ke satu tempat jauh sikitlah. Kena naik kereta, kena travel sikit. Tempat dia cantik dan dibawa saya ke satu restoran bernamanya Sapu Lidi. Senang konsep nama kedai dia atau restorannya Sapu Lidi. Mudah. Senang dan inilah saya tunjuk sikitlah keliling saya ni tempat dia. Tempat dia konsep dia very simple. Dia buat macam ada sawah-sawah keliling ni. Ada air terjun lah, ada air, basically air bukit lah daripada Bandung ni kan. Dan very peaceful, dia buat tempat yang sangat indah, tempat yang tenang. Kenapa saya suka pasal tempat ni, kita actually makan macam ala-ala. Dia ada tempat yang kita boleh duduk kursi, kita juga ada tempat yang kita boleh duduk bersila. Dan kita duduk sebelah air lah dan sebagainya. Saya pun nampak ikan tadi tengah berenang dalam macam tempat air ni. Dia very simple, very easy and very interesting. Dari segi masuk saya yang saya dapat lihat tadi, kat sini ada sampan. Dia juga ada resort. So tadi resort dia tadi, dia kata very classic, very traditional. Very orang kata macam nampak very ala-ala kampung-kampung sikit lah. Dia punya katil tu pun ada orang kata apa yang halal nyamuk tu, saya lupa apa nama dia sebentar. And then other than that, tempat makan dia okay. So tempat makan dia kalau tengok, contohnya saya buat sekarang ni, tempat makan dia kalau kita itu kan duduk jauh-jauh tau. Dia duduk, dia ada macam pondok-pondok kecil-kecil ni. Jadi duduk jauh daripada kitchen. Jadi cara nak panggil dia, kita kena ketuk. Yang ketuk kita tengok sekarang ni yang saya pegang ni. Ketuk dia. Ini ada beberapa orang lah. Tempat yang saya duduk makan sebenarnya di sebelah dia sebenarnya adalah kayu biasa, macam kalau kita dekat masjid, macam kalau nak time nak bang, nak panggil semayang semua, ketuk tu, sebiji yang tu lah. So itu salah satu benda yang konsep yang sangat menarik kat sini ya. Ada benda yang saya tunjuk sekarang ni, saya nak duduk sebelah dekat sawah je, so dapat tengok pemandangan sambil kita makan. Sekarang ni sebenarnya kita bersarapan kat sini. As you can see, di pondok ni kita boleh relax. Okay, ni pemandangan dia, saya kata yang nampak sawah dan sebagainya. Dia sangat relax, sangat tenang. Kata kalau nak cari idea atau tempat yang kata boleh lah, very useful tu cari idea untuk tenang, nak cari benda-benda yang di luar kotak kot. Senang nak kata eh. So this is a good place. Yang saya suka eh, satu benda saya suka sangat, dia punya nama Sapu Lidi. I mean, ini Malaysia lah. Kita Malaysia ni, nama kita sangat, kita sangat stress lah. Kita stress pasal nak fikir apa kita nak namakan kita punya tempat dan sebagainya. Sini, everything I notice, nama tempat dan sebagainya, semua very simple. They keep it very simple. Sapu Lidi. I mean, mesti ada sebab kenapa dia panggil Sapu Lidi. But again, I don't think in Malaysia kita akan jumpa kedai-kedai yang kita Sapu Lidi. Okay lah, sekarang kata ada nak jumpa kedai makan kat Malaysia nama penyapu lah. Boleh tak bayangkan nama kedai kat Malaysia penyapu, kedai makan? Ada orang nak pergi tak? So it's the same thing. So Sapu Lidi kat sini, you know what I mean not? So this very, diorang ni, they really keep their heritage. Itu I think that's the main thing lah. They really bangga dengan bahasa diorang. And they keep the thing most simple. Itu I think is a very unique thing about them. Kenyang habis dah makan di Sapu Lidi. Dan conclusion kita orang, kenapa nama dia Sapu Lidi? Mungkin kerana benda yang sangat lama, yang orang, semua orang tahu Sapu Lidi. Something macam orang kata, kalau dikatakan duit 50 cent, semua orang tahu 50 cent. Betul? Sebab tu nama rapper tu 50 cent. Jadi Indonesia, Sapu Lidi nama kedai makan dia. So that's very interesting, very unique. You should try. Try, don't try, try, try.